masuk akal apabila orang lesiran di rumah sakit. Idrus Marham tidak sedang berkeliaran di sekitar rumah sakit tersebut dari pukul 8 pagi. Sangat keberatan sekali. Yang kedua, ini seperti ada upaya untuk mendiskreditkan nama baik Idrus Marham. Direktur Pengawasan Internal KPK tidak kompeten. Ombudsman itu kan dia mengawasi instansi penyelenggara pelayanan. Salah satu yang kami awasi adalah KPK dalam konteks rutan. Sebaiknya juga jangan tergesa-gesa atau mengomentari tidak ada. Kami belum menyerahkan. Sejauh ini dikatakan belum ada pelanggaran, iya, kami tapi belum, masih akan melakukan penyelidikan. Jadi kita harus melihatnya berdasarkan fakta. Nggak bisa dengan opini hanya karena lama lantas kita bilang mangkrak gitu ya.